ini bertanggung jawab untuk kelas 11-1 mau segera ke depan ya, agar bisa mengurangi sampah plastik yang ada di SMA 68. Kalau saya lihat ini suatu apa ya, ide dari siswa itu mana menunjukkan tingkat kepedulian mereka ke masyarakat ya. Masyarakat, apalagi yang saya banyak lihat itu tentang sampah. Jadi itu bagaimana ide-ide mereka, inovasi mereka untuk mendaur ulang sampah itu jadi bisa dimanfaatkan kembali gitu. Itu bagus, luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan spesial. 10-3, kelompok 1, 10-3. Jadi kami proyek membuat kelas 10, dari olahan Bapak kelas 10, kelas atau sampah organik. Bapak kelas 10, ada yang kenal gak? Berupa siapa? Bisa dilihat di sini ada siapa? Kurang semangat siapa? Langkah kerja. Betul kan? Bakunya apa? Betul. Dan baku sendiri bisa dapat dari sampah dapur kayak sisa makanan atau lainnya, kayak buah-buahan gitu. Lalu ditambah beberapa cara membuatnya. Yang pertama, pot didasari sama daun kering. Campuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di atas layernya itu ada sampah hijau. Campuran sampah hijau kayak dedaunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di layer lagi pakai campuran tanah ini. Lalu pakai cangkang. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta, Ibu Yuni dari MPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Bayi boleh tapi sebentar aromanya gitu. Beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 68 Jakarta serta tenaga kependidikan, dan yang pasti yang sangat Bapak banggakan seluruh siswa kelas seluruh siswa SMA Negeri 68 Jakarta, wabil khusus kelas 10 yang pada hari ini menyelenggarakan perayaannya, menyelenggarakan kebisanya, menyelenggarakan hasil karyanya dalam setelah mereka mengarungi kegiatan proyek profil selama hampir 3 sampai 4 bulan ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita panjatkan, karena kita yakin hanya atas izin-Nya lah pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan seluruh rencana yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Dalam sambutan ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pastinya ucapan terima kasih kepada segenap pihak stakeholder SMA Negeri 68 Jakarta, dari mulai pimpinan, bapak dan ibu guru serta orang tua yang sama-sama mendukung terlaksananya pelaksanaan proyek profil ini. Kemudian selintas tentang kegiatan proyek profil Pancasila, mudah-mudahan ini merupakan jawaban dari keresahan dunia pendidikan kita, di mana dari beberapa penelitian di PISA kita masih terseret-seret ya di rankingnya. Tapi mudah-mudahan dengan munculnya kurikulum merdeka ini menjadi jawaban. Salah satu yang menjadi jawaban adalah hari ini. Salah satu pembeda dari K13, dari kurikulum 13 adalah yang terlihat hari ini. Anda semua bisa menyaksikan bahwa kita tidak hanya dituntut handal di dalam kognitif, tidak hanya dituntut handal dalam akademik, tapi juga dalam sisi-sisi yang lain Anda harus memiliki keandalan. Ya, sekedar selintas mungkin bahwa perjalanan dari proyek profil yang telah dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan bulan September dan sekarang ditutup di bulan Oktober untuk kegiatan tema yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ya, secara kasat mata sebetulnya sudah menghasilkan banyak karya dari anak-anak kelas 10. Di antaranya adalah lolosnya proposal kelas 10 yang di backup tentunya oleh kakak kelasnya kelas 12, yaitu ke Piala Bergilir Gubernur DKI Jakarta, dan alhamdulillah kita mendapatkan tempat terbaik untuk jenis karya tulis ilmiah. Kita berikan aplaus dan penghargaan ya yang setinggi-tingginya kepada ananda kelas 10 yang luar biasa ini. Kemudian Bapak Ibu, tidak ditutup sampai dengan hari ini. Ini hanyalah merupakan proyek awal. Ini hanyalah merupakan tema pertama yang sudah ananda selesaikan.
Ananda di dalam 3 tahun mengarungi pendidikan di SMA Negeri 86 ini minimal harus menyelesaikan 7 tema. Gitu kan? Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir sekarang sudah melihat, dan mudah-mudahan untuk kegiatan selanjutnya bisa lebih mendukung lagi kegiatan kami, terutama dalam kegiatan perayaan ini. Mari kita berikan apresiasi, karena Ananda semua di sini adalah butuh apresiasi dari kita sebagai orang tua, supaya mereka kemampuannya terus berlanjut, kemampuannya terus berkembang sesuai yang diharapkan oleh kita semua. Baik Bapak Ibu, terlampau panjang kalau saya sambutan, karena di sini masih ada Ibu Kepala mungkin juga yang akan menyampaikan. Tepatnya sekali lagi saya sampaikan sukses untuk kelas 10, sukses. Ya, jangan lupa abadikan, karena ini tidak akan dialami 2 kali kegiatan hari ini, besok akan berbeda lagi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap tuh. Ada dari sosok ibu yang paling cantik di Nenor. Waduh, ibu yang paling cantik. Betul. Mau kamu ataupun yang spill? Kamu aja. Aku ada pantun tapi ya, jangan. Boleh. Coba apa nih? Pantunnya langsung nih. Coba. Makan telur dadar. Tahan lu. Teman-teman, jawab cakep ya guys. Oke. Makan telur dadar di Sumatera Selatan. Cakep. Kepada Ibu Yunidar, kami persilakan. Pagi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, di pagi yang cerah ini, kita masih diizinkan bisa berkumpul di lapangan SMA Negeri 68 dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan cuaca juga terang, karena memang kondisi kita saat ini sudah memasuki masa berberat, berarti sudah mulai hujan ya. Baik anak-anakku sekalian, yang saya hormati, di sini ada teman-teman wakil, yaitu wakil kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan humas, serta tak kalah pentingnya kepada orang tua yang sempat hadir dan ikut melihat kondisi hasil karya anak-anak kami kelas 10 yang sangat berbeda dengan kelas 11 dan kelas 12. Yang terhormat, di sini ada Bapak kelas 10. Kalau ada Bapak, berarti ada Ibu ya. Pak Asep selaku Bapak kelas 10 dan Bu Turaya selaku Ibu kelas 10. Dan teman-teman guru karyawan SMA Negeri 68 dan anak-anakku sekalian peserta didik SMA Negeri 68. Baik. Wabil khusus anakku kelas 10 yang saat ini sedang memperlihatkan, memamerkan hasil karyanya yang sudah dilakukan selama kurang lebih 3 bulan ini. Anak-anak kelas 10 yang kreatif, yang cerdas, jangan terhenti kreativitasnya, pupuk terus, yang didampingi oleh ibu dan bapak kelas 10 yang sangat telaten, ya, tidak mengenal arti kata siang dan malam, selalu mendampingi anak-anakku, apalagi dalam hal karya tulis. Lanjutkan anak-anakku sekalian, karena memang kelas 10 ini sampai dengan kelas 12 masih harus menyelesaikan 6 tema lagi. Karena baru satu tema yang selesai hari ini. Tapi ini harus berlanjut sampai ke berikutnya. Jadi tetap semangat anak-anakku kelas 10. Ya. Pupuk kreativitas yang ada di diri kita masing-masing. Sehingga kreativitas Anda mulai terbangun, mulai terlihat, mulai diasah di SMA Negeri 68 ini. Ini menjadi bekalmu nanti untuk
di perguruan tinggi dan hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu, tetap kami membutuhkan support dari orang tua. Kami support dari sekolah, orang tua support dari rumah. Semoga anak-anak cerdas ini, anak-anak kreatif ini bisa berhasil melampaui semua yang harus dia kerjakan semasa di SMA. Selamat bekerja anak-anakku sekalian, selamat berkarya. Semoga sukses ke depannya. Oleh sebab itu, teman-teman kelas 10 yang mendampingi, teman-teman guru yang mendampingi anak-anak kami yang kelas 10 dan kelas 11-12, tetap semangat. Tidak boleh mundur, tidak boleh putus asa. Anak-anak ini adalah anak-anak kreatif yang butuh dampingan, butuh arahan dari kita semua. Oleh sebab itu, saya berharap hal seperti ini tidak terhenti hari ini. Jadi, masih harus ada lagi, masih banyak lagi yang perlu kita asah dari peserta didik kita yang ada di SMA Negeri 6-8 hari ini. Semangat anak-anakku sekalian, tetap berjuang untuk menghasilkan karya terbaik buat di SMA Negeri 6-8. Dari saya ingin sampai di sini, bila itu pikiran saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya ingatkan kembali kepada semua undangan di setiap stand, setiap kelas, jangan lupa Anda mengumpulkan dan mendokumentasi dan tunjukkan posisi terbaik dan standnya. Ya. Kemudian nanti kita akan kumpulkan kembali untuk kita gabung. Jadi sekali lagi jangan lupa setiap kelompok jangan lupa membuat dokumentasi foto atau dan video dari posisi terbaik. Hi, welcome back to my guys. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 kelas? Kelas 10. Dengan Pak Iksan nih. Ya. Wah, Pak Iksan. Kita peminanya ya. Rame cerah. Produknya apa ini produknya? Tempat pensil. Tempat pensil dari? Limbah plastik. Iya. Coba jelasin dong. Mana nih prosesnya? Jadi kita di sini memilah sampah-sampah dari sekolah SMA 68 itu sampah kantong plastik. Terus kita jadiin karya tangan, karya tangan tempat pensil. Oke. Ini ya? Iya Pak. Plastik. Betul. Dari botol plastik. Iya, botol plastik. Berarti hampir mirip sama sono dong ya. Sono juga botol plastik. Cuma kreativitasnya banyak di sini. Ini yakin nih buat sendiri. Iya, yakin. Ibu. Kita apa ya? Jangan aku tipis tuh. Enggak. Itu sampai tangan aku gini. Oh. Ini apa nih? Ini pakai apa? Ini pakai handuk. Jarang-jarang loh dapat dari kepala sekolah. Produk apa nih? Produk apa? Produk apa? Pengolahan sampah. Kelompok berapa? Kelompok. Kelas? Luar biasa. Produknya apa? Kita nggak bikin produk, tapi dijelasin dong. Jelasin. Jelasin kesimpulannya dari hasil penelitiannya. Kita jadi kayak tahu kalau plastik di SMA, plastik itu jadi sampah yang paling banyak dihasilkan di SMA. Oke, luar biasa. Kita mengurangi wadah sampah plastik dengan membawa tablet. Gimana Bu? Bu Kepala Sekolah pendapatnya tentang produk anak-anak ini? Baik sekali dan saya minta ini dilanjutkan karena kelompok ini bertanggung jawab untuk agar bisa mengurangi sampah plastik yang ada di SMA 68. Oh, luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Semangat ya. Sukses selalu. Pasti SMA 68 Jaya. Ini yang berupa tulang halus. Jadi produk kami bahannya dari apa? Bahannya dari tulang ayam. Ini untuk yang bahan halus. Jadi ini produk kami itu ekonomis. Jadi di laporan kita kan pakai oven, grinder. Nah, dia bermanfaatnya buat apa? Bermanfaatnya itu untuk
apa ya, mempercepat memperkokoh untuk tanaman-tanaman, tapi pada tanaman yang tertentu seperti cabai dan tomat. Ini ada, ini brandnya kalian yang bikin sendiri? Ya, logo kita bikin sendiri, namanya Bone Plant, Bone Meal Helps Plant Grow. Ini dapat bahan-bahannya dari mana? Dari makanan masakan 55 masakan restoran dan rumah. Jadi benar-benar kita tuh tujuan di sini tuh untuk membuat suatu daur yang membuat siklus. Jadi makanan yang kita masak kita bisa olah lagi dan bisa digunakan lagi. Jadi benar-benar recycle. Nama produknya apa tadi? Bone Plant. Bone Meal Plant Plant Growth. Gimana perasaannya? Oh, kurikulum Merdeka ini? Awalnya kaget banget. Tapi dengan kerjasama dengan angkatan pertanian dunia saya, alhamdulillah kita bisa mencapai sampai titik laporan yang sudah jadi selesai dan nanti dipresentasi di depan. Kurikulum Merdeka bagaimana? Suka apa tidak? Seru, alhamdulillah seru banget. Suka ya? Dengan yang lalu, yang 2013, ini bisa memajukan kreativitas individu siswa dan kinerja kelompok para dari siswa-siswa Indonesia. SMA 68 Jaya? SMA 68 Jaya? SMA 68 Jaya aja. Ya, mohon perhatian kepada Ananda yang menjadi perwakilan kelas untuk presentasi, diharapkan segera mengirim makalahnya, karyanya. Halo, apa kabar? Ini kelompok berapa? 5. Kelas berapa? 8. Ini produknya apa ini? Kita bikin ini kok, kayak sisir gini dari tutup botol yang kita lelehin. Botol yang kita lelehin. Prosesnya ini? Iya, ini prosesnya. Nah, ini itu sisaan potong-potongan. Jadi cetakan kita kan awalnya seperti ini. Setelah lepas dari cetakan, dia akan seperti ini. Lalu kita rapikan, Pak. Nah, ini sisa-sisanya. Nah, lalu ini produk akhirnya. Ini ada trial errornya. Ini dari sisir pertama kita, dari yang kayak gini sampai kayak gini. Lalu ini yang paling sempurna. Jadi kita bikin penggaris juga. Luar biasa, keren nih bubuknya nih. Ini dari limbah ya? Iya, ini dari limbah, Pak. Limbah botol plastik. Iya. Terus lelehan yang ini tuh juga bisa dilelehin lagi, Pak. Terus dicetak lagi. Luar biasa. Gimana nih perasaannya? Senang apa tidak? Senang. Senang, Pak. Puas dengan hasilnya. Walaupun capek, tapi terbayarkan hari ini. Oke. Semoga sukses selalu. Amin. Kelas? Kelas 18. Produknya apa ini? Produknya? Jadi ada eco bag ya, baik yang terbuat dari kain perca, kain sisa penjahit. Ini kain perca itu kain sisa ya? Iya, sisa atau limbah ya? Iya, sisa industri fashion. Itu hasilnya ini? Iya, ini, Pak. Ini dijahit sendiri? Iya, dijahit sendiri pakai mesin jahit. Dari bahan dasarnya tuh begini, kita buat pola. Dari begini kita potong-potong sama rata jadi kotak. Ya. Ini produknya? Iya, ini produknya. Dari awalnya tuh kan kita ngeliat permasalahan. Permasalahannya tuh banyak, kayak kenapa sih harus kantong plastik yang harus mencemari lingkungan? Banyak banget dari kantong plastik tuh yang mencemari lingkungan. Jadi kita bingung, mungkin apa ya awalnya? Dan akhirnya kita kepikiran buat cari pengganti kantong plastik itu dengan cara membuat tote bag yang terbuat dari kain perca. Karena plastik sekali pakai sendiri kan banyak dipakai apa di pusat perbelanjaan kayak pasar dan lain-lain itu. Jadi kita memikirkan inovasi tas yang bisa dipakai nggak sekali pakai doang. Jadi ya kita bikin tote bag. Dan akhirnya tas alat tas ini tas tote bag. Iya. Jadi bisa apa namanya menghemat anggaran. Iya. DKI Jakarta untuk menggunakan plastik, tidak menggunakan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan. Itu ada di peraturan pemerintah nomor 142 tahun 2019. Oke, luar biasa. Ada tambahan lagi, ayo yang mau tadi siapa? Oke, jadi nama produk kita sendiri adalah Mailiu. Mailfest itu terdiri dari kata Mailiu dari bahasa Belanda dan lift dari bahasa Inggris yang artinya lingkungan hidup. Sendiri proses kita sendiri, Pak. Dokumen itu
ini dokumentasinya ya. Prosesnya ya. Oke, luar biasa. Suka enggak dengan kurikulum Merdeka? Suka. Suka banget enggak? Enjoy. 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 Suka ya. Jadi enggak banyak belajar di kelas aja ya. Meningkatkan kritis. Ya, bisa belajar di luar ya. Iya. Oke, luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Lanjutkan ya. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelas? Dari kelas 25. Tolong dipercepat teman-teman. Produk apa nih? Sokaya. Sokaya. Dari minyak jelanta ini, Pak. Dari minyak jelanta? Apa? Minyak jelanta? Iya. Penanggulangan minyak jelanta menjadi sabun cuci tangan untuk mencegah pencemaran COVID-19. Ini hasilnya? Iya. Pegang dong. Pegang aja, gak apa-apa. Itu hasilnya ya? Iya. Bikinnya cuma satu? Iya, sebenarnya banyak, tapi karena ini buat pameran, jadi kita bawanya cuma satu doang, Pak. Prosesnya gimana tuh prosesnya? Apa? Proses pembuatannya? Ada. Ini dari mulai dari sini? Iya, ini. Coba jelasin. Itu di belakang. Ya, jadi satu. Pertama, soda apinya dicampur dulu sama air. Terus suhunya disamain kayak suhu ruangan. Habis itu, campurin minyak zaitun, minyak jelanta, sama soda api dan air tadi, terus dipakein blender, habis itu nanti tinggal dimasukin ke cetakan. Oh, okay. Dikeringin deh, Pak. Iya. Ini proses pembuatannya ya? Iya, di rumah iya. Buatnya? Iya. Dan ini sempat gagal, Pak. Tapi iya, ini sempat gagal, tapi kita buat lagi yang baru. Sekarang berhasil, ini hasilnya. Iya. Bapak boleh minta keterangan kehadiran ke ini nggak, Pak? Gimana kurikulum Merdeka ini? Suka tidak? Enak ya belajar di luar. Oke ya, sukses selalu. Untuk kelas 10 saat. Dulu. Ibu nanya. Nanya ke anaknya, rating. Rating. Kelompok berapa tadi? Kelompok berapa? 5. Kelas? Wali kelasnya Bu Romla. Bukan. Bukan. Oke, produknya soap oil. Apa di foto, bukan video. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelas? Kelas 2. Ini produknya apa ini? Aplikasi Duitin. Aplikasi? Duitin. Apa? Tolong dijelasin. Aplikasi Duitin ini adalah aplikasi daur ulang yang ada di Indonesia. Pakai bahannya limbah? Iya, limbah plastik, limbah apa? Limbah kardus. Oh. Hasilnya mana? Hasilnya ada di aplikasi. Aplikasi? Ya. Oh, bikin aplikasi. Enggak bikin aplikasi, tapi kayak kita menjelaskan bahwa ada aplikasi Duitin sebagai pengurangan sampah. Ibu, orang tua? Iya, Pak. Orang tua. Gimana, Bu? Pendapat Ibu tentang program P5 ini? P5, bagus. Jadi anak-anak itu belajar apa ya? Entrepreneur. Oh, jadi iya. Dia baguslah menghasilkan. Oke, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Sekarang yang ada di depan tolong perhatiin dia. Sukses selalu ya. Ya, makasih, Pak. Sama produknya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelas? Kelas 1. 1. Ini produknya apa? Produk masker. Masker. Iya, dari kulit buah. Dari kulit buah? Iya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya dikeringin dulu, di bawah matahari kulitnya. Selama 3 hari. Terus habis itu kita tunggu kapan di blender. Habis di blender kita pisahin yang halus dan kasar. Kalau misalnya ada yang kasar, di blender lagi. Habis itu siap digunakan deh. Oke, ini ya? Iya. Oh, pampaknya. Produknya masker wajah? Iya. Ini produknya? Iya. Coba angkat. Mereknya Numbers. Mereknya kering ya? Produknya iya. Kering. Coba dibuka bisa nggak? Bisa, bisa. Namanya Numbers. Itu dari kulit? Kulit buah naga. Kulit buah naga? Iya.
dibuat masker. Iya, dikeringin langsung. Wah, luar biasa ya. Sukses ya. Iya. Oke. Ini. Kelompok berapa? Kelompok 5 dari 101. Ya. Kita di sini membuat film dan ini peran-peran utamanya. Oh, membuat kita film. Membuat ilustrasinya menggunakan barang bekas. Contohnya seperti ini, ada kita ketika kita membuang sampah pada satu titik di tempat yang sama, jadinya tumpukan sampah yang banyak. Dan kalau yang ini kayak contoh Go Green tempat kita kalau yang sudah dijaga, Bapak. Ini kotak saran. Jadi produknya membuat film ya? Iya, Bapak. Tentang penanganan limbah sampah. Iya, judulnya Transhell in Gembrong adik-adik. Mana judulnya? Ini judulnya. Oh, luar biasa ya. Ya. Oke ya. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ini perkenalkan ini produk kami dari kelompok 1. Nah, sini produk kita akan membawakan tentang hidroponik dari media tanam. Nah, kira-kira hidroponik itu apa sih, Kak Cinta? Hidroponik ini adalah salah satu cara bertanam dengan media memanfaatkan botol plastik. Nah, salah satu kelebihannya itu kita tidak perlu memanfaatkan tanah di lahan-lahan luas, tapi kita bisa memanfaatkannya dalam botol plastik, menaruh tanah di botol plastik tersebut dan bisa digunakan di lahan sempit. Ini produknya? Ini? Iya. Coba. Hidroponik itu gak pakai sama sekali tanah, 0% kita mengganding yang bersih itu tanah lebih yang bersih dan higienis. Dan gak pakai tanah ya? Iya. Bapak produknya di sini juga bisa praktik loh, Pak. Bapak di sini juga bisa praktik loh, Pak. Bapak pengen gimana? Coba hidroponik. Caranya gimana? Hidroponik ya? Ini. Nah. Coba. Kamu aja yang pakai. Bapak yang praktik atau bawa praktik atau bisa, atau shorting. Kamu yang praktik. Oke, udah.
anaknya, Pak? Ya. Gimana, Pak? Program anak-anak ini, Pak? Baik nggak? Kalau saya lihat ini suatu apa ya, ide dari siswa itu mana menunjukkan tingkat kepedulian mereka ke masyarakat ya. Masyarakat, apalagi yang saya banyak lihat itu tentang sampah. Jadi itu bagaimana ide-ide mereka, inovasi mereka untuk mendaur ulang sampah itu jadi bisa dimanfaatkan kembali gitu. Itu bagus, luar biasa. Bapak orang tua siswa, Pak ya? Siswa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke, siap. Sukses selalu. Ya, amin. Produk ini, jelasin deket, maju. Produk anak-anak ini hasil tanaman enak. Sendiri enak. Presentasi dulu, bro. Halo buat seluruh peserta di kelas 10 yang ada di lapangan. Gantian lagi. Mari kita persilakan dulu. Iya. Mau kenal. Bisa Pak Joni tanda tangan Pak Joni. Jaga stand cukup 2 orang, sisanya berada di pinggir lapangan ya.
apa nih? Ini produknya apa? Produknya apa? Kita nggak produk, Pak. Apa ini? Kita penelitian alam. Penelitian ilmiah. Jadi kan banyak banyak murid-murid di sekolah tuh nggak buang sampah pada tempatnya, kayak toko itu di tempat yang lain gitu. Biar lebih tahu. Dia ngumpul sampahnya di warna apa, di tempat yang mana. Kan ini kan ada warna hijau untuk organik, warna kuning untuk anorganik, dan warna merah untuk B3 yang baru. Ini pro anunya, penelitiannya? Iya, ya, Pak. Ini proposalnya. Proposalnya, Pak. Iya, makasih ya. Ayo, Pak, minta tanda tangannya dong, Pak. Mana? Pak Tata wali kelas saya. Wali kelas saya. Tanya dong. Tanya karena wawancara. Ini kelas 1. Sekolah. Jadi bagaimana sekolah ini harus tetap bersih dengan memanfaatkan sampah-sampah menjadi kompos yang bisa bermanfaat tumbuhan, sehingga tumbuhan menjadi subur, indah, bersih, damai. Oke. Sesuai instruksi yang ada di dalam set. Bu Revita, Sating. Nama apa? Nanya. Nanya, Bu. Ayo, Bu. Lagi. Nama apa? Jelasin ini produknya apa? Penanggulangan sampah dengan media poster. Ya. Ayo jelasin, siapa yang mau jelasin? Yang kenceng. Poster buat menunjukkan dengan media poster. Poster ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahaya sampah. Kami sendiri masih sering kelas berapa? Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama di transportasi siswa. Jadi kami datang secara langsung ke Terminal Senen untuk meneliti hasil kajian kami, yaitu di Terminal Senen itu sampahnya sudah berkurang karena sudah ada tempat sampah di kantor Senennya. Kita juga bekerja sama dengan pihak kantor Senen dan mewawancarai para petugas kebersihan, supir, penumpang, dan juga para pedagang. Nah, mereka itu merasa risih kalau misalnya banyak orang yang membuang sampah sembarangan di
Jadi produknya membuat film ya? Iya, Pak. Tentang apa? Pengolahan sampah? Iya, kita mengembangkan kesadaran masyarakat tentang sampah di transportasi. Oke, sukses selalu. Ini adalah produk cookie yang terbuat dari tepung yang bertujuan untuk mengurangi alat sampah pakan plastik. Ini? Iya. Dan disarankan untuk makanan kering sih, Bu. Nah, kalau makanan basah ini dong? Makanan basah bisa bertahan sekitar 10 menit sampai 20 menit, Bu. Tapi ini bahannya apa? Itu emang kreasi aja sih, Bu. Bahannya apa? Dari tepung maizena, tepung patit, kentang, air, garam, dan pewarna makanan. Dan ini warna-warna itu dari pewarna makanan, Bu. Ini sendok ini makanan ini? Iya. Bisa dimakan apa gimana? Bisa dimakan, Bu. Ini apa pewarna? Iya. Pewarna apa? Pewarna makanan. Dan ini kenapa patah? Ayo sekarang udah nyobain, Bu. Coba dimakan. Coba dimakan. Rasanya enak, Bu. Gurih. Coba dulu. Sudah? Asin, asin. Siap? Kera? Saya bikin tiga aja. Ada banyak dari Bu. Makan sendok itu. Itu apa? Sendoknya juga. Coba dari tangan dulu, Bu. Dicoba, dimakan. Cobain, Bu. Bapak, habis dipegang-pegang orang. Yang itu, Bu. Yang itu, Bu. Yang ini enggak?